Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo membuka Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi bagi Sekretaris Daerah seluruh Indonesia dan Rakernas Forum Sekretaris Daerah seluruh Indonesia atau Forsesdasi tahun 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 20 Februari 2019. Rakornas para sekda tersebut diikuti oleh 25 sekretaris daerah, termasuk pelaksana tugas Sekda Aceh, Helvizar Ibrahim. Ada beberapa isu strategis yang dibahas dalam Rakornas tersebut. Di antaranya adalah percepatan reformasi birokrasi dan juga pencegahan korupsi. Cahyokumolo mengatakan penegakan hukum dan juga reformasi birokrasi sangat memberi pengaruh pada kepercayaan publik kepada pemerintah. Dalam arahan itu, Cahyo juga menyebutkan tugas sekda tidak lain membantu kepala daerah dalam membangun wilayahnya. Cahyo juga menyebutkan sekda juga sangat berperan membantu kepala daerah mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas administratif pemerintahan dan juga melakukan koordinasi ke seluruh perangkat daerah yang diaplikasikan kepada pembinaan aparatur sipil negara.